Bayangin skenario ini. Kamu lagi main kartu nih, terus kartu kamu kecil. Sedangkan lawan kamu dipastikan menang. Bahkan dia pamer kartu. Nah, di meja ada duit 6 triliun yang bakal jadi pertaruhan. Kira-kira kamu bakal nekat gak ya? Aku kasih waktu 5 detik buat mikir ya. 5, 4, 3, 2, 1. Secara nalar, pasti enggak dong ya. Tapi anehnya, pemerintah kita berani melalui proyek yang bernama Food Estate atau Lumbung Pangan. Bingung. Jadi gini ceritanya. Kita harus flashback dulu ke tahun 1985 sampai dengan 1986. Masih ingat nggak? Dulu pas sekolah sering diajarin dan dibilang kalau Pak Harto itu dapat penghargaan FAO. Ini karena Indonesia sukses buat swasembada beras untuk pertama kalinya. Tahun itu limpah ruah produksinya sampai 26,3 juta ton beras, padahal kebutuhannya cuma 19,8 juta ton. Keren kan ya? Tapi sayangnya itu gak bertahan lama. Produksi beras merosot tajam gara-gara kemarau panjang, plus lahan pertanian di Jawa juga makin sempit. Gengsi kan ya, pamornya pudar, udah dapat penghargaan tapi cuma sebentar swasembadanya. Akhirnya pada 5 Juni 1995, Pak Harto manggil 7 menteri kabinet pembangunan 6. Di hadapan anak buahnya itu, lahan gambut di Kalimantan Tengah akhirnya digurat Pak Harto jadi proyek lahan pangan. Lantas populer dengan nama proyek lahan gambut 1 juta hektar atau PLG. Intermezzo sedikit. Perlu kamu ketahui bahwa lahan gambut adalah lahan basah yang kaya akan material organik. Ibaratnya ya, ia lahan yang sempurna, punya fungsi banyak. Mulai dari jagain iklim sampai jadi rumah nyaman buat ekosistem. Tapi lahan ini gak gampang untuk ditanami segala jenis tanaman. Kerap dianggap sebagai lahan tidur dan tak berguna. Alasannya kesuburan yang rendah, pH yang masam, dan kondisinya yang selalu tergenang. Bukan gak mungkin bercocok tanam di sana, tapi emang gak gampang. FYI, pakai lahan gambut buat pertanian itu bukan ide orisinal Pak Harto sih. Dia dapat bisikan dari Tai Juana, pengusaha perkebunan Indonesia bermarkas di Singapura. Katanya sih Mr. T pernah sesumbar ke Pak Harto kalau dia sukses bikin kebun sawit 60 ribu hektar di lahan gambut Sungai Guntung Riau, Pak Harto lantas terpesona dari cerita ini. Berawal dari situ tuh, kurang dari 1 tahun proyek lahan gambut ini mulai dikerjakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Gak tanggung-tanggung langsung dihajar 1,45 juta hektar. Yang perlu kamu tahu, amdal buat proyek ini nyusul loh. Mau tahu hasilnya gimana? Fail. Dari target tersebut cuman kesampaian 110 ribu hektar. Jauh banget. Bahkan proyek ini pun berakhir bencana berkelanjutan. Mewariskan gambut yang mengalami kebakaran dan menjadi sumber bencana asap selama periode 1997 sampai dengan 1998, 2015, dan 2019. Soal lainnya, hasil padi di lahan gambut itu biasanya emang akan lebih sedikit dibandingkan dengan lahan yang kaya mineral. Faktor terbesar, ya sesuai yang tadi dijelasin, proyek buru-buru di lahan yang resiko sangat tinggi. Pada 2010, Pak SBY bikin Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE. Mega proyek besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan itu punya target banyak investor swasta dan korporasi. Masalahnya, proyek ini mesti merusak hutan sebab hampir 90% target wilayahnya itu masih berupa hutan alami. Jelas jadi kontroversi deh. Dari soal ancaman ke konservasi hingga rentannya untuk meminggirkan komunitas lokal. Bahkan komite PBB tentang penghapusan diskriminasi rasial sampai bersuara agar proyek ini ditangguhkan. Hasilnya pun tidak gemilang. Dari 1,2 juta hektar lahan target baru tercapai ya tak lebih dari 400 hektar. Meski begitu, Pak Jokowi melanjutkan proyek ini. Dan zaman Pak SBY gak cuman sekali loh. Pernah juga bikin Ketapang Food Estate tahun 2013, target 100 ribu hektar dengan hasil 10 juta ton beras. Lagi-lagi, sama seperti yang udah-udah. Proyeknya
gagal. Produksinya sekitar 200-400 ton aja. Jangan lemas dulu dengernya ya. Masih ada satu cerita penutup soal food estate ini. Nah, gongnya nih, pemerintah sekarang kayak nggak belajar dari sejarah. Kan tahun lalu pandemi ya, mulailah bermunculan isu kekhawatiran soal ketahanan pangan. FAO wanti-wanti soal rantai pasok global pangan dampak dari pandemi ini yang akan terganggu karena pembatasan mobilitas dalam negeri dan antar negara masa pandemi. Bukan karena ketersediaan stok pangan yang kurang. Gak hanya buat Indonesia aja. Masalahnya, pemerintah merespon peringatan FAO itu dengan tancap gas ke proyek food estate. Gak pakai babi bu lagi. Mulailah dibikin berbagai skenario dan cari berbagai lokasi. Mulai dari pakai bekas lahan proyek 1 juta hektar Pak Harto di Kalteng, sampai cari-cari lahan di Papua, Sumsel, NTT, Sumut, dan lainnya. Dan lagi-lagi terancam gagal. Sejarah seperti selalu berulang. Ya, selain persiapannya dikebut dalam beberapa bulan, ada beberapa alasan lain. Pertama, proyek food estate ini berpotensi mengancam kawasan gambut. Awalnya Pak Menko Erlangga bilang, proyek akan dibuat di atas lahan gambut, namun dalam perjalanan jadi disebut di lahan aluvial, lalu di lahan rawa pasang surut. Tapi ancaman ke kawasan kesatuan hidrologis gambut tetap ada. Sebagai contoh, dari total eks lahan PLG di Kalteng, 74%-nya masuk kategori itu. Kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang perlu dilindungi dan dihindari untuk proyek food estate. Nah, kekhawatirannya, kasusnya bisa berpotensi sama seperti kisah Pak Harto yang gagal di awal video tadi. Januari 2021, laporan Kompas misalnya, memuat soal keluhan petani proyek food estate di Kalteng yang hasil panennya merosot tajam. Masalahnya, instruksi percepatan masa tanam yang tidak sesuai musim. Dan lagi-lagi soal bibit padi yang tidak sesuai lahan. Kedua, konsekuensi dampak lingkungannya gede. Coba lihat estimasi ini dulu. EOI food estate yang terlacak di 4 provinsi misalnya, Papua, Kalteng, Sumut, dan Sumsel, itu setara 5 juta hektar atau hampir 10 kali luas Pulau Bali. Masalahnya, lahan proyek berpotensi besar tumpang tindih dengan kawasan hutan, hutan lindung dan konservasi, kawasan ekosistem gambut, dan wilayah eksisten izin lainnya. Alih fungsi lahan jelas tidak akan terhindarkan. Bahkan, ada rencana yang bakal gunakan kawasan hutan lindung. Aneh kan ya? Bukannya direhabilitasi, tapi malah dipakai buat food estate. Ujung-ujungnya, kawasan hutan kita terancam deforestasi lagi. Padahal Pak Jokowi pada saat pidato di COP26 kemarin sempat bangga-banggain laju deforestasi Indonesia yang turun signifikan. Apa bakal nggak ironis pidatonya itu, Pak? Ketiga, udah banyak penelitian dan pengamat yang ragu dengan proyek buru-buru ini. Proyek ini pun juga rentang maladministrasi. Mulai dari penggunaan KLAS cepat yang dilegalkan, gak ada cantolannya di RPJMN 2020-2024, dan beberapa aturannya ada yang bertentangan dengan UU Kehutanan. Makanya kami analogiin di awal kalau proyek ini semacam bertaruh, walaupun udah tahu akan kalah gitu. 6 triliun loh biayanya. Kalau dibeliin cilok, bisa jajanin se-Indonesia. Kemungkinan ini berhasil, ada juga. Tapi kecil banget. Menurutmu akan berhasil atau gagal ya? Share pendapat kamu.